Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di AF Channel. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan mereview truk ya, yang seperti rumah. Jadi truk ini difungsikan juga sebagai rumah berjalan. Sebelum saya lanjutkan, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu channel saya untuk mengetahui video-video terbaru seputar dunia otomotif, truk dan bis. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan mereview truk yang beda daripada yang lain ya. Truk ini juga memiliki fasilitas seperti layaknya di rumah ya. Jadi ini truk bisa digunakan untuk tempat tinggal, ada fasilitas seperti kita layaknya di rumah, yaitu truk ini tipe motorhome ya, seperti kita bisa lihat di televisi ya, seperti di luar-luar negeri ya, ada truk yang seperti rumah. Jadi fasilitasnya itu cukup lengkap ya. Di sini ada tempat tidur, ada televisi dan lain-lain. Nah, ini saya akan mereview ya truk ini. Jadi ini bisa kita lihat bentuknya juga unik ya. Truk ini bisa digunakan untuk berwisata mungkin ya, dengan keluarga, dan juga fasilitas yang layaknya di rumah sendiri. Jadi seperti rumah berjalan, Indonesia Motor Home. Oke, sekarang kita lihat di bagian depan ini ada ruangan ya. Di atas kabin ada ruangan, nanti akan kita lihat di bagian dalamnya seperti apa. Kemudian di atas itu ada seperti tenda ya, jadi bisa dikeluarkan, juga ada lampu-lampu sorot. Nah, itu ada ruang-ruangnya ya, kita nanti akan lihat bagian dalamnya. Ini bentuk dari depannya seperti ini. Di bagian depan kendaraan juga ada penarik ya, menarik ketika mungkin ada trouble ya, kendaraan ini bisa menarik agar dia tidak terjerumus ke lumpur ya. Nah, ini bagian sampingnya motor jadi ini truk yang didesain khusus ya, sebagai layaknya di rumah, fasilitas di rumah. Ini digunakan buat wisata, piknik mungkin, camping, tanpa harus sewa-sewa hotel ya. Jadi bisa tidur di kendaraan ini. Nah, oke, ini bagian samping. Ini adalah pintu samping dari kendaraan. Kita lihat sekelilingnya ya. Bagian belakang di sini ini bisa dikeluarkan ya. Mungkin bisa untuk meja atau seperti alas gitu ya. Nah, oke, kita akan lihat di bagian dalamnya, teman-teman. Kita akan lihat di sini, di dekat pintu ini sudah ada dispenser ya. Dispenser, kemudian itu ada jendela. Kita masuk, ini ada kursi. Kursi ada 4 kursi ya. Kemudian
di atasnya ada laci penyimpanan. Nah, di atas ini, di atas kabin ini ada kamar ya, kamar depan ya, atas ini ada tangga untuk ke kamarnya. Kemudian ini ada AC-nya ya teman-teman, AC-nya ini tempat bagasi, laci di atap. Kemudian ini ada kulkas ya, kulkas, kemudian oven. Fasilitasnya cukup lengkap ya teman-teman. Ini bisa seperti hotel ini ya, tidak perlu sewa hotel lagi sepertinya. Kemudian ada wastafel, dan sebelahnya ada kompor, mini kompor ya. Ini jendela, kita bisa buka jendelanya bagian samping. Nah, di belakang juga ada tempat tidur, ada kamarnya. Ada kamarnya, cukup luas ya. Di belakang ada lemari juga di depan. Kemudian juga ada toiletnya ya. Ini toilet. Kita akan lihat. Wow, seperti di hotel ya teman-teman. Kecil tapi fasilitasnya cukup lengkap ya. Ini ada heaternya juga, pemanas air. Tempat kamar mandinya bersih sekali ya. Seperti di hotel, melebihi hotel malah ini. Sangat lengkap sekali fasilitas yang ada di motorhome, Indonesia Motorhome. Truk yang didesain khusus untuk berwisata atau piknik camping tanpa harus sewa hotel. Cukup dengan kendaraan ini kita bisa keliling kemana-mana. Oke teman-teman, itu saja review kali ini spesial truk dengan desain yang cukup luar biasa, seperti di rumah sendiri, bahkan seperti di hotel. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya-tanya seputar unit ini, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.